anti hoax. Deklarasi anti hoax. Kami PT Eramat Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penanganan pelaku hoax baik dari kelompok Muslim Cyber Army maupun yang lainnya yang dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Agar Polri usut tuntas terhadap para aktor MCA maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal. Karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu. 3. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim, agar tidak mudah memprovokasi oleh isu hoax dan tidak mudah meng-share berita-berita hoax kepada orang lain. Mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu SARA dan ujaran kebencian untuk mewujudkan mutu Kabupaten Kutai Timur. Gerbang Desa Madu, gerakan pembangunan desa mandiri dan terpadu.